Alasannya apa bang? Ini kemarin Portugal udah kalah nih. Iya, karena apa ya? Gue dari dulu sih memang semenjak apa ya Ronaldo sih. Ayo. Ya, Bang Iqbal, kalau Euro nih jagoannya siapa nih kalau boleh tahu nih gimana nih? Gue sih jagoinnya sih Portugal. Iya. Alasannya apa bang? Ini kemarin Portugal udah kalah nih. Iya, karena apa ya? Gue dari dulu sih memang semenjak apa ya Ronaldo sih senang sama Portugal. Tapi sebenarnya juga Belanda juga, tapi Belanda juga lagi agak kurang ini sih, ini banget. Tapi sementara masih tetap Portugal lah. Euforianya seperti apa sih? Nah, euforianya itu euforianya sekarang ya sebenarnya gue sih nontonnya di rumah sih. Di rumah aja sama bokap nyokap sama adek. Itu sama paling keluarga dekat nonton di rumah. Udah, kalau untuk nonton di luarnya kayaknya lagi susah banget kayaknya. Ya, itu seperti apa? Maksudnya kan ada perbedaan juga dengan yang sebelumnya gitu dengan kondisi sekarang. Ya, sekarang perbedaannya euforianya adrenalinnya cuman bisa di rumah doang. Kalau biasanya kan kita kan sama teman-teman, teman bola, terus semua apa sama keluarga bisa. Gue biasa biasanya sampai keluar apa nonton di kafe atau di resto sama semua sampai tengah malam itu tuh keluarga gue emang kompak banget sama teman-teman. Tapi sekarang belum bisa. Itu perbedaannya sih. Kamu masih ingat nggak nonton pertama kali Piala Dunia apa Euro gitu pertama kali apa ya? Pertama kali gue nonton itu di lab ini di GBK gue nonton pertama kali Piala Dunia waktu final Jerman lawan Brazil ya waktu itu ya 2000 berapa tuh pokoknya itulah. Nah itu gue pertama kali nonton yang memang nobar itu dibikin di area GBK itu rame banget big screen itu seru banget waktu itu. Tapi keseruannya gimana tuh kalau nobar sama keluarga sendiri gitu? Gue malah selalu apapun kalau klub bola atau negara yang apalagi kayak Euro apa lagi mulai euforia pasti keluarga gue sama keluarga gue gitu baru sama teman-teman gitu. Jadi keluarga gue tuh kompak jadi emang kita seneng bola semua walaupun nyokap gue nggak terlalu tapi bener-bener wah ini banget dapet euforianya gitu kalau sama mereka.